Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat pagi menjelang siang. Jumpa lagi dengan saya AF72 Channel. Di kesempatan kali ini, di hari Senin tanggal 23 Mei 2022 ini, AF72 masih berada di Pasar Hewan, Pasar Wage Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Bahwa Pasar Hewan, Pasar Wage Bumi Ayu Brebes ini pasaran setiap hari. Wage ya guys, Wage ada 5 hari sekali ya. Wage adalah pasaran kalender Jawa. Baiklah guys, saya langsung saja nih mau update harga sapi persiapan kurban ya, alias sapi kurban 2002 ini. Ini di depan saya ini ada sapi kurban milik dari komandan kita. Telulah Sleman dan komandan kita ini komandan Ruri ya. Komandan, pada hari ini bawa berapa ekor komandan? 10 ekor ya. Sudah dapat penglaris kan? Alhamdulillah ya. Berapa ekor dan? Baru 4. Alhamdulillah sisa 6 berarti dan ya. Sukses selalu dan mudah-mudahan yang 6 ekor ini di hari ini bisa laku terjual mengikuti yang 4 ekor sudah laku ya dan ya. Oke, kita coba yuk kita review update info harga dari komandan ini ya. Oke dan, ini saya lihat ini jenis pegon ya. Iya, ini jenis pegon, ini pegon tulen guys ya. Oke dan silakan berdiri di depan sini dan lihat tingginya. Ini tinggi setinggi dada tengah banyak dan ya. Dada tengah sampean dan ya. Dada tengah. Oke, ini panjang kurang lebih ini di angka 180 ya. Kurang lebih ini panjang dari kaki depan aja ya. Kaki depan sampai belakang 180-an ini ya. Oke. Okay. Oke, kita cross check ya. Cross check mulutnya enak coba deh. Oke, kita cross check mulut. Oke, okay, insyaallah ini sehat guys ya. Insyaallah semua dari kesehatan. Ini sudah ada keterangan SKKH berarti enggak ya? Iya. Sudah ada SKKH-nya dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ya. Ini kita lagi cross check ke kaki, kuku depan belakang ya. Oke. Oke, kita cross check dulu Bang ya. Kita cek kesehatan oke. Cross check dulu guys. Oke, ini yang 3 ekor di sini, 3 ekor di sebelah kiri saya, guys ya. Insya Allah sehat, guys ya. Kita lebih dekat, lebar-lebar, guys ya. Pohon ini lebar. Ini si limousin, ya. Limousin, ya. Ini si limousin. Yang sebelahnya juga ini si limousin. Oke, cross check kaki kuku depan belakang. Oke, ini posisi cuaca mendung guys ya. Oke, ini si limousin cross. Belum tahu nih Pak, ini belum tahu harga nih Pak, ini belum tanya harga. Kita lagi cross check dulu mulutnya nih Kang, mulut kaki kukunya. Oke, insya Allah sehat ya. Oke, ini limousin cross guys ya, ini limousin cross dua-duanya. Oke, kita sudah cross check, insya Allah tidak ada masalah ya. Mulut kaki kuku depan belakang sehat. Oke dan, kita sekarang tanya harga dan, yang ini harga berapa dan? 22. Ini yang ini dan? Ini 24. Oke, 22, 24 ya guys. Oke, kalau yang ini si pegon dan? 20 saja guys ya. Ini 20 saja guys. Insyaallah. Oke, kita geser yang ke si limousin yang sebelah sini. Berarti sini 3 banget. Iya.
tiga ya, tiga ekor ini si limosin, kotai, awali, cross check, kaki, kuku. Insya Allah guys ya, ini sepengamatan saya, ini bisa jarak dekat sekali guys ya. Kaki, oke, no masalah, mata, segalanya, insya Allah. Ini di samping cross check langsung juga SKKH sudah ada di tangan komandan ya, Dan? Sudah ada. Harga berapa nih, Dan? 22 ini guys ya, 22. Ini rupanya sudah rekomendasi sapi kurban di tahun ini, Dan, ya? Oke. Mantap banget guys ya. Oke. Oke, ini si Pegon ya. Si Pegon ini dua ekor ini Pegon guys. Harga berapa ini, Dan? Dua ekor. 19-an. Sama. Harga sama 19-an guys ya. Ini masih nego ya. Ini kebetulan komandan saya yang ada di Jakarta, Pak Joko, ini juga satu letting ini komandan dari Bu Adi Bunayu, Mas Sururi ya. Ini kenalan Dan, ini ada komandan dari Jakarta juga. Ya menyediakan juga Dan, ini menyediakan juga sapi kurban. Silakan hubungi nanti di nomor yang di disebutkan nantinya ya. Ini komandan Ruri ya. Ya, komandan Ruri nih ya. Dari Polsek Bumi Ayu. Oke. Oke, ini harga sudah anjas ya. Ini yang ini mantep banget. Silakan Dan, ini nomor yang bisa dihubungi Dan. Oke, siap. Nomor yang dihubungi 0852-2597-9995. Oke, terima kasih banyak Dan. Semoga sukses. Ini tidak ada kendala sesuatu apapun Dan ya. Ini ya dengan adanya ini wabah dari PMK ini mudah-mudahan cepat terselesaikan Dan ya. Sisa 6 ekor guys ya, ini harga sudah saya angkat. Kita lebih dekat lagi di bagian depannya guys ya. Oke. Ini mulutnya guys ya. Oke. Sehat guys. Mulut, kaki. Ini sebenarnya juga guys ya, memang ini untuk di tahun ini sudah insya Allah sudah oke untuk hewan kurban, sapi kurban di tahun ini. Tapi ini masih prospek lagi sebenarnya guys ya. Ini prospek untuk 1 tahun, 2 tahun kemudian ini bisa jumbo guys ya. Ini bisa jumbo. Memang ini super guys ya. Oke. Allah, tidak ada masalah. Nih dia mendekat guys ya. Oke, coba saya lihat. Oke guys ya, aman. Oke. Oke, saya sudah langsung buka sendiri guys. Kaki. Insya Allah aman. Oke, mohon maaf guys yang kita tidak bisa mendekat. Ini ada dia lagi duduk santai. Saya tidak berani mengganggu hewan-hewannya sedang santai begini guys. Kecuali yang punya membangunkan atau dia bangun sendiri guys ya. Ini saya cium yang sana guys. Oke, depannya ini wow, ini ada si PO tidak mau diam ya guys. Oke, alhamdulillah bisa mendekat guys ya. Oke,
Oke guys, 6 ekor dari komandan kita ini, sapi-sapinya aman sehat guys ya, insyaallah. Silakan kalian hubungi di nomor yang sudah beliau sebutkan tadi guys ya. Oke guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.